Di balik konten tes kriuk yang super viral itu, ternyata ada proses yang lumayan panjang loh. Konten ini berisi perbabian duniawi. Buat yang gak suka, mending skip aja. Tapi kalau kamu penasaran proses bikin babi guling itu gimana, sini. Mimin kasih tahu. Setelah babi meninggoy, bulunya dibersihin dengan cara dicelupin ke air panas dan dikerik. Biar bersih sempurna, bulu-bulu yang masih tersisa dikuris. Setelah itu, isi perut babi dikeluarin. Kemudian babi ditusuk, lalu perutnya dibersihkan pakai air panas dan dimasukin bumbu rajang khas Bali. Terus robekkan perut nya dijahit. Setelah itu diguling minimal 1,5 jam tergantung besar babinya ya guys. Dan mari kita tes kriuk. Gurih, berminyak, berminyak. Di tempat guling babi punya Bli Nendra ini, babi gulingnya super kriuk dan juga gurih. Bumbunya beneran super enak banget. Yang mau pesan babi guling, ayam guling, atau bebek guling untuk upacara atau pesta, bisa langsung pesan ke Bli Nendra ya.